Terjerat Cinta CEO, episode 39, hari berikutnya. Hazel bangun di pelukan Antonio. Hazel memandangi wajah tampan Antonio yang masih tertidur lelap. Aku telah bersamanya beberapa bulan ini, dan rasanya masih seperti mimpi, bisa kembali bersamanya. Apakah Antonio juga merasakan hal yang sama denganku? Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Tok tok tok, Tuan, Tuan Antonio, Anda bukan pengantin baru ya? Meskipun Anda belum mengadakan pesta pernikahan, apakah Anda akan masih di tempat tidur saat anak Anda sudah bangun? Ujar Louis. Tidak lama kemudian Antonio membuka setengah pintunya. Ada apa Louis, kau berisik sekali? Ujar Antonio. Lihat Anda, masih bertelanjang dada pagi-pagi begini, sementara Stella sudah merengek dari tadi. Ini yang dinamakan mengisi ulang baterai. Udah sana, bawa Stella bermain saja. Kalau kamu menggangguku lagi, akan kutendang bokongmu, ujar Antonio. Paman, ayo kita pergi aja, papa sedang sibuk. Stella menarik tangan Louis. Mereka pun turun ke lantai bawah dan menemui adik Louis yang sibuk dengan laptopnya. Stella sayang, kamu bermain di sini dulu ya, paman ingin berbicara dengan adik paman, ujar Louis. Jangan bohong ya, nanti paman mengintip papa lagi. Tidak mungkinlah, paman tidak mau mengintip papa kamu, tidak ada gunanya. Apa karena paman sudah melakukannya dengan Tante Vivian? Stella, itu pembahasan orang dewasa. Kenapa kamu ingin tahu segalanya sih? Stella pun tersenyum malu. Stella di sini dulu ya, paman ke ruangan sebelah. Iya, paman. Louis menghampiri adiknya. Bro, bagaimana dengan beritanya? Tanya Louis. Adik Louis menunjukkan laptopnya. Adik Louis sedang membuat berita tentang kematian palsu yang dialami oleh Antonio sekeluarga dalam ledakan pesawat yang mereka pakai. Kenapa kamu terlihat kesal? Tanya adik Louis. Bagaimana tidak kesal? Stella sudah menggangguku dari tadi pagi. Dia mengganggu saat aku sedang menghubungi Vivian. Sedangkan orang tua dia asik-asik sedang berciuman. Mungkin dia tidak punya teman bermain, makanya dia mengganggumu, ujar adik Louis. Sebenarnya sih bukan karena dia tidak punya teman, tapi dari tadi pagi dia sudah kelaparan. Kamu tahu sendiri kan, aku tidak bisa memasak untuknya. Makanan anak kecil sangat berbeda jauh dengan makanan kita. Ah, sudahlah, dia sudah aman. Louis membaca berita yang telah dibuat oleh adiknya. CEO perusahaan Wijaya Group, Antonio Wijaya, telah tewas beserta keluarganya dalam ledakan pesawat yang digunakannya. Bagus, ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekarang kita tinggal menunggu Ansel keluar dari sarangnya dan mengadakan pesta kematian untuk tuan kita. Ya, kerja bagus. Stella mengambil remote TV dan menghidupkannya. Berita yang ditayangkan adalah tewasnya keluarga Antonio dalam ledakan itu. Saat ini kita mendengar kabar bahwa CEO Wijaya Group sudah tewas dalam ledakan pesawat. Dan saat ini Wijaya Group akan diambil alih oleh rekannya yaitu Ansel Bagaskara. Beliau pulalah yang akan menjadi pembicara dalam konferensi pers kali ini. Ibu dari Tuan Antonio masuk rumah sakit karena harus menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Isi berita tersebut. Bagus, ini persis seperti yang kita harapkan. Tapi apa yang akan Ansel lakukan? Tanya adik Louis. Pastinya saat dia tahu kalau bos sudah tewas, dia tidak ada yang bisa meneruskan Wijaya Group, Ansel akan mengambil alih seluruh Wijaya Group dan membuat Wijaya Group menjadi miliknya. Tapi, apa yang akan mereka lakukan saat kita muncul di pesta yang akan mereka adakan? Aku sudah tidak sabar ingin membongkar semuanya. Keesokan harinya,
Mereka semua melakukan perjalanan dari tempat rahasia mereka ke hotel yang berada di pusat kota di kota X, tempat asal Antonio dibesarkan. Di dalam mobil, Louis sedang menyetir mobil. "Bos, tampaknya Ansel sangat membenci Anda, membenci keluarga Anda, bahkan membenci keluarga Atmaja dan juga keluarga Bram. Tapi sebenarnya menurutku kebencian dia padamu karena Anda menolak untuk menikah dengan Nancy deh. Dan dia gagal menguasai kekayaan Anda. Makanya dia berubah menjadi sangat benci kepada Anda." "Aku juga bingung sih mengenai hal itu. Tapi intinya kebencian dia sudah memuncak. Aku pikir dia sudah sedikit tidak waras." "Papa, apa di dunia ini banyak orang jahat?" tanya Stella. "Banyak sayang, tapi masih banyak lagi orang yang baik. Orang yang jahat akan kalah dengan orang yang baik. Maka dari itu, kita harus selalu menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik itu tidak terkalahkan. Mengerti?" ujar Antonio. "Gadis kecil, menurutmu paman ini baik atau buruk?" tanya si Louis. "Menurut Stella ya paman, paman itu sebenarnya baik. Tapi banyak buruknya." "Apa-apaan ini? Apa kamu tidak melihat penampilan paman yang sangat tampan? Mana ada paman terlihat buruk?" ujar si Louis ngomel. "Tante Vivian yang bilang. Dia bilang paman itu pria yang brengsek dan penjahat." Stella meledek Louis. "Anak pintar," ujar Antonio. Dan semuanya pun tertawa. Di tempat lain, di depan perusahaan Wijaya Group, telah banyak sekali wartawan di depan perusahaan Wijaya karena akan ada rapat untuk pemegang saham selanjutnya. "Kami telah berada di depan gedung perusahaan Wijaya Group. Pagi ini kami mendapatkan informasi kalau Antonio sudah termasuk dalam daftar korban yang tewas dalam ledakan pesawat. Dan itu sudah dikonfirmasi langsung. Dan saat ini telah diadakan rapat pemegang saham yang baru. Dan akan tetapi pemegang saham yang baru bukanlah saudara Tuan Antonio, yaitu Gibson, melainkan orang lain, yaitu Zack Bagaskara sebagai adik dari Ansel." Juru bicara perusahaan pun mengumumkan hasil rapat. "Menurut hasil yang sudah kami sepakati bersama kalau pemimpin Wijaya Group yang baru adalah Zack Bagaskara. Sebagai orang yang terdekat dengan keluarga Wijaya dan perusahaan akan diambil alih oleh Zack dan Ansel. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang perlu kami jelaskan," ujar juru bicara perusahaan Wijaya Group. "Bagaimana mungkin? Bukan Tuan Gibson penerusnya. Kenapa harus orang lain sih? Sedekat apapun mereka, tidak mungkin dengan mudah mengalihkan perusahaan seperti ini," ujar karyawan. "Iya, ditambah lagi keadaan Nyonya Paula yang masih koma di rumah sakit karena kehilangan anaknya," ujar karyawan yang lain. "Aku belum yakin kalau Tuan Antonio bisa meninggal begitu aja. Ada yang aneh deh." Semua karyawan tampaknya tak setuju dengan keputusan yang menurut mereka tidak sesuai dan tanpa persetujuan dari keluarga Wijaya itu sendiri. "Lihatlah, itu Tuan Ansel berjalan ke arah kita," ujar reporter itu. Reporter itu berlari mendekati Ansel dan Zack yang akan memasuki gedung Wijaya. "Tuan Ansel, bagaimana menurut Anda tentang kecelakaan ini? Apa ini ada hubungannya dengan Tuan Antonio yang tidak mau menikah dengan putri Anda? Atau secara tidak langsung, apakah karena Tuan Antonio mempermalukan putri Anda dengan membatalkan pernikahan mereka?" "Tuan, kenapa pemimpin selanjutnya bukanlah dari keluarga Wijaya? Kenapa harus dari keluarga Bagaskara? Apa ada konspirasi dalam hal ini?" tanya reporter yang lain. Tapi semua reporter tidak mendapatkan jawaban apapun dari Ansel maupun Zack. Dari kejauhan, ada yang memperhatikan mereka, yaitu Antonio CS, di dalam mobil yang tak jauh dari perusahaan Wijaya. "Wah, ramai sekali di sana. Apa Anda tidak akan memberikan kejutan Anda pada Ansel sekarang, Tuan?" tanya Louis. "Bukan saatnya.
Aku ingin membuat Ansel dan Nancy serta semua yang terlibat mendapatkan kejutannya. Sebaiknya kita pergi dari sini. Aku takut ada yang melihat kita dan itu akan menggagalkan rencana kita. Baik Tuan, kita akan merencanakan kejutan untuk mereka setibanya kita di hotel, ujar Louis. Louis pun melajukan mobilnya pergi meninggalkan gedung Wijaya Group. Bersambung.